Blender 2104D. Mesin obras ini bisa 3 benang, bisa 4 benang, dan neci untuk sepit rudung ya. Ini obrasnya menggunakan 4 benang, 2 jarum, dan bisa neci 3 benang, 1 jarum. Hasil obrasnya rapi, necinya bisa bulat dan pipih. Yuk langsung aja kita simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian terus terupdate oleh seputar dunia jahit menjahit yang informatif dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like juga. Terima kasih. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini Mbak Dewi mau bikin tutorial mesin obras blender 2104T. Mesin obras ini bisa obras sama neci ya. Yuk, belajar kemudian. Pertama, kita masukin benang yang sebelah sana. Ini nanti tutupnya juga bisa diubah dan dijelas lagi ada petunjuknya. Di sini ntar ada petunjuknya semua. Ini ada alurnya, ada biru, ada hijau, itu ada nomor 9, nomor 10, 11, keterangannya jelas banget ya. Bantunya pakai pinset biar memudahkan. Ternyata nyantol ini. Sini. Nah, ini kalau masukin benang yang di loper ini kan namanya loper nih. Ini kan kalau lopernya kan agak suka ke dalam ya, gini ya dia susah ya. Nah, nanti kita putar supaya lopernya itu keluar. Kalau udah keluar gini, nah yang ini yang nomor 9 ini kita tekan supaya lopernya lebih ke depan lagi. Nah, gitu tuh. Baru kita cantongin di sini. Yang ini. Nah. Gitu. Kalau udah kita masukin ke yang paling ujung nih. Lubang ujung. Jadi nanti benangnya ini ngegaris di sini tuh sesuai petunjuknya yang nomor 10 sama 11 nya. Kalau udah tekan lagi, nah kita biarin aja sini. Terus lanjut kita ke alur benang yang warna. Terus sekarang yang dicari. Jadi benangnya itu ada 4. Yang di bawah itu 2, tapi yang di loper. Yang di jarum 2, yang di atas. Sekarang yang di jarum ini yang alur benang warna merah. Ini juga ada alurnya, gampang. Yang itu di ujung. Ini ada panah juga. Ke sini, ini kanan sama kiri ya, jangan saling sebelah kanan. Terus ke sini. Terus kita masukin ke jarum yang kanan. Tadi kan di kanan tuh, tapi ini di kanan. Jadi dari depan beberapa.
menit udah. Ada benangnya yang terlalu narik ke bawah atau kurang terlalu narik ke atas, nah itu semuanya bisa diatur. Aturnya tinggal dari sini aja nih semuanya tangga ini. Ini angkanya kan ada yang itu ya dari 0 sampai 9. Nah, kalau normal itu biasanya ada garis-garisnya nih 3 4 5. Biasanya normalnya di 4 atau di 5. Nah, kalau ini kan udah cukup bagus, ini tinggal diatur kurang kencang-kencang dikit, tinggal diatur aja. Yang putih kurang kencang, semuanya gitu ya. Nah, kurang kencang, kita bisa. Itu kan yang tadi aku bilang aku setting tuh ini nih, pertama kan kayak gini nih ya, jadi yang benangnya yang putih agak kesini ya. Nah, ini yang aku belum aku setting tuh, so yang putih aku kencengin, jadi dia nanti rapi begini tuh. Jadi nanti kan kalau beda bahan tuh yang tipis-tipis, kadang terlalu kenceng tinggal kita kembali aja. Terus bahan yang tebal terlalu kenceng atau terlalu tebal kita tinggal atur sendiri aja. Nah, ini udah lebih bagus ya. Ini kan obras yang alus kasarnya ini kan yang sering dipakai lah, ini standar. Tapi nanti kalau mau dirapetin lagi atau mau di dikasarin lagi, itu alus kasarnya bisa di sini. Nah, kalau normal kan di 3. Nah, ini kalau mau rapet arahnya ke 2 atau enggak ke RL biasanya 2 sih. Kalau mau jaraknya lebih jauh, lebih kasar itu di 4. Nah, ntar aku tes ya antara 2 sama 4 ya, biar bisa bedain. Ini rapet. Nah, kalau yang ini di 3, yang ini di 4. Oke, kalau tadi kita tes oplet 4 benang, sekarang kita coba oplet. Nah, kalau 3 benang itu sama kayak tadi, cuma ini jarumnya sebelah kiri dicopot aja. Tapi ini kalau nyopot turun sampai keluar gitu ya, di balik keluarin aja. Yang penting jarumnya udah bisa stabil ini nih. Nah, udah nggak usah sampai keluar bautnya ya. Terus udah tinggal tes.
Kalau 4 benang kan kayak gini nih. Kalau 3 benang itu nanti jahit lagi. Nanti bisa buat gamis, buat meja. Kalau 4 benang itu bisa buat kaos-kaos. Oke, kalau untuk neji ini mesti copot. Ini tarik aja. Pakainya 3 benang tetap, 1 jarum. Tapi halus kasarnya kalau mau neji, ini biasa dirapetin lagi. Kalau bras kan normal 3. Kalau neji rapet itu di R. Kita coba. Brother 2104D. Ini aku menggunakan benang katun biasa, benang jahit. Mesinnya bagus, kecil, rapi. Tapi nanti bisa juga pakai benang polyester atau nilon khusus untuk neji. Jadi nanti lebih rapi, kainnya enggak. Kainnya itu enggak kelihatan, benar-benar kelihatan benangnya aja. Emang kalau neji sih biasanya harus pakai benang polyester kalau enggak nilon. Jangan lupa like dan subscribe channel kami dan komen di bawah.